kasus perceraian Jonathan Frizzy dan Dena Devanka kembali mengungkit soal isu perselingkuhannya yang pernah ramai diperbincangkan. Kali ini Dena dikabarkan berselingkuh dengan seorang pria. Isu perselingkuhan Dena dengan seorang pria yaitu penyanyi jebolan Indonesian Idol, Mark Natama atau lebih disapa Tama. Sebelumnya Tama juga pernah berpacaran dengan Anggi Marito. Dena Devanka dan Mark Natama dituding melakukan perzinahan oleh Ijong. Ijong mengaku menyimpan foto-foto perselingkuhan yang dilakukan oleh Dena dan Tama. Tudingan itu pun sempat menyeretnya untuk berurusan dengan pihak kepolisian. Namun, Ijong yang melaporkan Tama atas tuduhan perzinahan dengan istrinya. Dena sendiri membantah gosip perselingkuhannya dengan Mark Natama tersebut. Dena mengaku tidak terlalu mengenal sosok penyanyi Mark Natama itu. "Saya tahunya dia penyanyi ajang jebolan pencari bakat ya," kata Dena. Ia mengaku mengenal Mark Natama yang juga mantan kekasih Anggi Marito itu saat menonton Indonesian Idol 2021 di studio RCTI+.